anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Demokrat Dapil Kabupaten Cianjur, Hajah Lilis Boy menggelar reses dengan agenda penyebarluasan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren kepada elemen masyarakat di Aula Gedung Juang 45 Kabupaten Cianjur. Provinsi Jawa Barat memiliki kurang lebih 15.600 pondok pesantren dan pesantren memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Pesantren memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan. Selain itu, bahwa pesantren memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Jawa Barat yang dikenal religius. Penyelenggaraan pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan pesantren merupakan inisiasi, inovasi, dan bentuk partisipasi nyata masyarakat. Sebagai informasi berkelanjutan, Provinsi Jawa Barat menetapkan perencanaan pengembangan pesantren 5 tahunan yang paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi dan RPJPD Provinsi terintegrasi dengan Renstra Daerah Provinsi dan RKPD Provinsi Pasal 11. Jadi tentang Perda nomor 1 tahun 2021 tentang fasilitasi pondok pesantren pada Jawa Barat ini bagus sekali karena memang di dalamnya ada penguatan bagaimana Pak Gubernur Pemda Jawa Barat untuk membiayai pesantren, kemudian untuk yang kedua untuk pemberdayaan pesantren, dan yang ketiga adalah untuk pembinaan dan penyuluhan pesantren-pesantren. Yang khusus untuk pembiayaan ini mungkin ya Pak Gubernur terbatas, tidak semuanya pondok pesantren akan terpenuhi kebutuhannya, setidaknya lah ada perhatian dari Pak Gubernur kepada pondok pesantren. Pemberdayaan juga sama. Sudah banyak pondok pesantren ini sudah yang melaksanakan, yang sudah menerima, misalnya ada OPOP, One Man, One Pesantren, One Product, misalnya. Kemudian bantuan-bantuan untuk rehab, untuk guru-gurunya dan sebagainya, seperti itu. Cianjur, data di kami di Kementerian Agama, ada 680 lebih pondok pesantren yang sudah terdaftar. Tapi yang belum terdaftar mungkin masih banyak, karena mereka mungkin terganjal dengan masalah bangunan atau juga dengan santri, karena kami ketat sekali untuk santri ini harus 15 harus pesantren di situ dan ada kegiatan mengaji tentunya. Ya ke depan Pak, kalau melihat Perda seperti semuanya, jadi nanti kalau tidak saja bangunan pesantren dan kegiatan di pesantren, tetapi nanti produk nanti dari pesantren ini, misalnya lulusan dari pesantren ini bisa berusaha, bisa dia mandiri, bagaimana menghidupi dianya sendiri dan keluarga, juga dia bisa mendirikan pesantren seperti itu. Oh, alhamdulillah. Dengan lahirnya Perda Pesantren ini, terus terang memang sebagian tadi mengutip Pak Wakil Gubernur, bahwa pada pesantren ini dibuatnya sebelum undang-undang pesantren itu ada sebenarnya. Tetapi tahadus bini masyarakat sudah ada undang-undang, muncul Perda lebih menguatkan lagi, apalagi Cianjur khususnya ini sudah ada Perda nomor 3 tahun 2003 tentang pondok pesantren juga. Jadi lebih kuat lah, keberadaan pesantren lebih kuat, dan insya Allah mudah-mudahan perhatian pemerintah kepada pesantren lebih, isinya lebih lagi dan pesantren lebih maju lagi, lebih berkualitas begitu. Menurut Kepala Seksi Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Cianjur, Hamdan mengatakan, sedikitnya 680 pesantren yang sudah terdaftar, namun menurutnya di Kabupaten Cianjur masih banyak pesantren yang belum terdaftar. Ia berharap dengan disahkannya Perda Pesantren ini, pondok pesantren yang ada di Kabupaten Cianjur bisa berkembang dan maju. Sementara Hajah Lilis Boy mengatakan, untuk kemajuan pesantren harus ditunjang oleh beberapa faktor, di antaranya memajukan sumber daya manusianya itu sendiri
dan tentunya harus adanya dukungan dari negara dan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sedang sosialisasi mengenai peraturan daerah perda daripada pesantren. Alhamdulillah, perda pesantren ini memang sangat dibutuhkan oleh pesantren di Kabupaten Cianjur yang berjumlah kurang lebih 680. Perda pesantren ini meliputi, satu adalah di dalamnya ada mengenai perekonomian, mengenai latihan, mengenai SDM, juga UMKM di dalamnya, ada koperasi dan lain sebagainya. Untuk kemajuan satu pesantren itu diperlukan memang fasilitas perekonomian, yang mana perekonomian itu adanya adalah di Komisi 2, yaitu komisi saya dari Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, mudah-mudahan perda pesantren ini setelah disosialisasikan akan segera dilaksanakan oleh Pak Gubernur, terutama untuk provinsi, karena banyak sekali pesantren-pesantren yang sangat membutuhkan, terutama pesantren-pesantren yang memang belum terdaftar dan mereka ini belum ada pembinaan sama sekali. Pembinaan baik itu dalam perekonomian, baik itu SDM. Terlepas dari perda ini, saya sebagai Komisi 2, sebagai anggota DPR dari Dapil Cianjur, tentunya ingin sekali memajukan pesantren-pesantren di Cianjur yang memang ketinggalan. Itu saja. Kemudian disampaikan dalam reses, bagi para pesantren 5 tahun ke depan dapat mengusulkan di antaranya bantuan operasional, fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, penunjang pesantren, sumber daya manusia dan pesantren fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan. Diharapkan dengan disahkannya perda pesantren oleh pemerintah Jawa Barat bisa memajukan seluruh pondok pesantren yang ada.